Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dengan salam budaya khas Kalimantan Tengah. Tabe selamat linggunalatai sembah sahujud karendem malempang. Adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus, arus, arus. Saya Sri Rahayu dari TK Islam Terpadu Al-Abror, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya rasakan setelah melaksanakan implementasi kurikulum merdeka ini yaitu kemerdekaan dan kebahagiaan. Kebahagiaan di sini saya selaku kepala sekolah, saya benar-benar bisa memberdayakan seluruh potensi dan daya dukung yang ada di sekolah yang nantinya akan berguna, yang nantinya akan dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian untuk guru dapat bebas berinovasi dan juga guru dapat bebas berkreasi, tidak terdikte dengan suatu aturan tertentu, sehingga nantinya guru yang bahagia tentunya juga akan menciptakan peserta didik yang bahagia. Kemudian untuk peserta didik tentunya dengan pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan karakternya, dengan gaya belajarnya, dengan daya serapnya, tentunya juga akan lebih mudah menyerap setiap pembelajaran tersebut sehingga kegiatan pembelajaran yang dirancang itu menjadi bermakna dan tentunya hal yang bermakna tersebut akan ia kenang kelak sehingga menjadi bekal untuk masa depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.